Kayak dengan fungsi vaksin. Nah sekarang wartawan sudah dapat vaksin sih. Apa yang di lapangan sekarang? Intinya kan vaksin mencegah perburukan terhadap gejala ketika terpapar seperti itu. Nah ini vaksin kali ini memberikan sedikit harapan bagi kita, terutama yang bekerja di lapangan, mobilitas tinggi, ketika nantinya bertemu banyak orang di jalan. Ini potensi terpapar juga memang cukup tinggi. Salah satu profesi yang memang artinya potensi untuk terpaparnya cukup tinggi. Oke, mungkin ada pesan ke masyarakat nih. Bagi masyarakat, vaksinasi merupakan sebuah solusi untuk memulihkan situasi kekhawatiran publik terhadap pandemi ini kan gitu. Nah intinya bukan terhindar dari virus COVID, tapi mengurangi perburukan ketika perburukan gejala ketika kita terpapar. Nah minimal mengurangi korban jiwa dari COVID ini kan. Medicine Bali.